السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وشكر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أنا ناكم سنتري الخيرات yang dirahmati الله سبحانه وتعالى. Pada kesempatan ini kita melanjutkan materi pelajaran Al-Qira'ah yang berjudul Al-Marafiqul Ammatu. Artinya, fasilitas umum. Nushahidu, kami menyaksikan anwa'a, berbacam-macam al-wasaila, fasilitas atau sarana allati yang takumu bitaufirihal hukumah, disediakan oleh pemerintah, au ghairuha atau selain pemerintah, linnasi bagi manusia, tashilan limumarasati a'malihim, untuk menjalankan bisnis mereka. Wa min ahammi hadhil wasail, dan diantara sarana yang paling penting adalah satu, at-tashilat al-ijtima'iyah, fasilitas sosial. Allati yatimu taufiruha, yang telah disediakan limasalihihim, untuk kepentingan mereka al-ijtima'iyah, yaitu masyarakat. Mislul madaris, seperti sekolah-sekolah. Wal-mustashfayat, dan rumah sakit. Waduril ibadah, dan rumah ibadah. Yang kedua, at-tashilat al-ammah, sarana umum atau fasilitas umum. Allati yatimu tawfiruha limasalihin nasi jami'an, yang disediakan untuk kemaslahatan manusia semuanya. Mislu syawari', seperti jalan raya. Wal inarah al-kahrubaiyah, dan penerangan listrik. Bagian ba', wa fi Jakarta, dan di Jakarta, nastati'u, kita bisa, annusyahida, kita menyaksikan, ba'dal marafiq, beberapa kendaraan, al-amah, umum, kendaraan umum, min fauqil burjil qawmi, dari atas menara nasional. Nanzur fil minzari, kita bisa lihat di teleskop, asya'an kathiratan, sesuatu yang banyak jumlahnya. Hada masjidun, ini adalah masjid. Hada masjidul istiqlal, ini adalah masjid istiqlal. Wa ghairuhu minal masajid, dan masjid-masjid yang lain. Allati tartafi'u, yang tinggi, ma'adhinuha, menaranya, ilas samai, ke langit. Wa hadhihi syawari'un, dan ini adalah jalan raya. Tazdahimu bi'alatil muwasalat, diramaikan dengan alat-alat transportasi. Wadihil jusur yamurru fauqan nasi, dan ini adalah jembatan yang dipakai manusia untuk melintas. Yamurru artinya melintas. Wajusur ukhra, dan jembatan lain, tamurru alaiha sayyarat, yang dipakai untuk melintas bagi mobil-mobil. Jim. Wa ala janibai syawari'i arsifah, dan pada samping kanan samping kiri, kedua samping janibai syawari', dan pada samping-samping jalan raya ada arsifah. Arsifah artinya trotoar. Yamshi 'alaihan musyat, yang dipakai para pejalan kaki untuk lewat atau berjalan. Tilka isyaratul murur, itu adalah rambu-rambu lalu lintas.
fit tariqi, di jalan, wa hiya tunazzimu al-murur, dan dia mengatur perjalanan. Wa nastati'u an nanzura, dan kami bisa melihat fil minzar, di teleskop, al-mabani, gedung-gedung, al-dakhmah, yang besar, al-kathirah, yang banyak. Minha qasr riasah, di antaranya adalah gedung istana kepresidenan. Wa mabani wizarat, dan gedung-gedung kementerian. Wal mahallat atijariyah, dan tempat-tempat perdagangan. Baik, mari kita baca kembali. Al murafiqul amah, nushahidu anwa al wasail allati taqumu bitawfiriha al-hukumah aw ghayruha lin-nasi tashilan limumarasati a'malihim wa min ahammi hadhihi al-wasa'il at-tashilat al-ijtima'iyyah allati yatimmu tawfiruha limasalihihim al-ijtima'iyyah mithlu al-madaris wal-mustashfayat wa duril 'ibadah at-tashilat al-'amah allati yatimmu tawfiruha limasalihin nasi jami'an mislu syawari' wal inarah al kahrubaiyah wa fi jakarta nasta'ti'u an nushahida ba'd al marafiq al 'amah min fawq al burj al qawmi nanzuru fil minzari asya'an kathiratan hadha masjid al istiqlal wa ghayruha min al masjid allati tartafi'u ma'adhinuha ila as sama' وهذه شوارع تزدحم بآلات المواصلات وهذه جسور يمر فوق الناس وجسور أخرى تمر عليها السيارات وعلى جانب الشوارع أرصفة يمشي عليها المشاة تلك إشارة المرور في الطريق وهي تنظم المرور ونستطيع أن ننظر في المنظر المباني الضخمة الكثيرة منها قصر الرئاسة ومباني الوزارات والمحلات التجارية. Berikutnya al-kahruba, artinya listrik. Wa min ahammil marafiqil 'amah al-kahruba, dan dari yang terpenting sebuah kendaraan umum adalah listrik. Wal kahruba'u taj'alul 'amal sahlan, dan listrik membuat pekerjaan lebih mudah. Nasta'milul kahruba, kami menggunakan listrik li'aghradin mukhtalifatin, untuk tujuan-tujuan tertentu. Naghsilul malabis, seperti mencuci pakaian. Fi ghassalat ahkarubaiyah, di dalam mesin cuci listrik. Natbahu ta'ama bil kahruba, kita memasak nasi dengan menggunakan listrik. War radio, dan radio. Wat televisyun, dan televisi. Bil kahruba, dengan listrik. Wal ida'atu bil kahruba, dan pencahayaan dengan menggunakan listrik. Wat tanziful ardi, dan membersihkan lantai. Was sajajid, dan karpet-karpet sajadah. Bil kahruba, dengan listrik. Al-kahruba'u muhimmatun jiddan, listrik itu penting sekali. Fi hayatina, dalam kehidupan kita. Idan qata'at al-kahruba', jika listrik terputus. Ta'attala kulla syai'in, terhenti segala sesuatu. Mari kita baca ulang. Wa min ahammil marafiqil 'amatil kahruba'u. Wal-kahruba'u taj'alul amal sahlan. Nasta'milul kahruba' li'aghradin mukhtalifatin. Naqsilul malabis fi ghassalat ahkahruba'iyah. Natbakhut ta'ama bil-kahruba' wal-radiyu wal-tilfizyun bil-kahruba' wal-ida'atu bil-kahruba' wal-tanziful ardi wal-sajajid bil-kahruba. Al-kahruba'u muhimmatun jiddan fi hayatina. Idan qata'at al-kahruba' ta'attala kullu syai'in. Demikianlah sesi al-qira'ah
Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.